Hello everyone, welcome back to my channel Happy Rajut. This tutorial part 6, I want continue to make the amigurumi cat like this. Okay. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Happy Rajut. Di video part 6 ini saya akan lanjut lagi membuat amigurumi cat yang belum selesai ini ya. Jadi saya bagi beberapa part supaya teman-teman tidak terlalu letih atau bosen atau cepat lelah membuat amigurumi, tapi jadi bersemangat ya, karena videonya itu tidak terlalu panjang dan bisa cepat dimengerti dan mudah untuk diikuti. Jadi teman-teman itu akan selalu happy membuatnya, okay? Dan hasilnya juga akan tampak lebih bagus, okay? Nah sekarang teman-teman kita akan membuat telinganya. We start to make a ear and with the light brown color and make a six single into a magic ring. Jadi teman-teman gunakan benang coklat muda ini, dan kita buat magic ring, dan kita akan membuat 6 SC di dalam magic ring. Oke. Nah, saya sudah membuat magic ringnya. Sekarang saya akan membuat 6 SC. 1 2 3 4 5 6. Nah, saya tarik benangnya. So the first round, the total is 6 stitches. Jadi untuk round pertama ini berjumlah 6 SC atau 6 stitches. Now I make a round 2, I make a 1 single crochet and increase repeat 3 times. Jadi teman-teman, saya akan membuat di round kedua ini, saya buat 1 SC ya. Ini stitch pertamanya, saya buat 1 SC. Kemudian stitch berikutnya, saya buat increase, yaitu buat 2 SC dalam 1 stitchnya. Nah, kita buat lagi yang seperti ini. Nah, teman-teman bisa kasih penanda, boleh juga main hitung saja, jadi tidak usah pakai penanda juga boleh. Nah, saya kasih penanda supaya teman-teman lebih paham ya. Nah, ini sudah saya buat 1 SC dan increase. Kemudian lanjut lagi, saya buat lagi 1 SC. Kemudian next saya buat lagi increase. Okay. Lalu saya akan membuat lagi, and then I make again one single crochet and one increase. The last stitch I put increase. Ini teman-teman, kita buat increase 2 SC di dalam 1 stitchnya. So my friend, total for round 2 is 9 stitches atau 9 SC, 9 stitches di round 2 ini ya jumlahnya. Next I make a round 3, I make a 2 single crochet and increase repeat 3 times. Jadi teman-teman, saya buat di round ketiga ini saya buat 2 SC, kemudian increase, saya buat 3 kali. Nah ini 1 SC, 2 SC sudah saya buat ya, saya kasih penanda di SC pertama ini. Kemudian saya buat lagi di stitch berikutnya, saya buat increase. Nah, teman-teman buat lagi yang seperti ini. 1 SC, 2 SC. Kemudian increase. Buat lagi 1 SC, 2 SC. Kemudian increase. So we make the ear two pieces, okay? Teman-teman, untuk round ketiga ini berjumlah 12 stitches atau 12 SC. For round 3, the total is 12 stitches. Okay. Now we continue to make a round 4. For the round 4, we make a 5 single crochet and increase repeat 2 times. Jadi teman-teman, untuk round keempat ini kita buat 5 SC, kemudian increase, kita buat 2 kali. 1 lagi 2 3 4 5 dan increase ya teman-teman. Nah, buat lagi yang seperti ini, 5 SC kemudian increase. 1 single crochet, 2 single crochet, 3 5
in the last stitch we make a increase. Okay. Jadi teman-teman untuk round keempat ini berjumlah 14 stitches. For round 4, the total is 14 stitches. Now I make a round 5, I make a 6 single crochet and increase, repeat 2 times. Jadi teman-teman saya akan membuat round kelima, saya buat 6 SC, kemudian increase, saya buat 2 kali. Okay. Ini 2 SC sudah saya buat, I already make a 2 single crochet and I put marker to the first single crochet and continue to make a 3 single crochet, 4 single crochet, 5, okay, and make one more, 6 single crochet, and the next stitch I make a increase, 2 single crochet in a 1 stitch, and go ahead make again, 6 single crochet, 1, 2, 3, 4, 5, and make a increase. So my friend, the total for round 6 is, the total for round 5 is 16 stitches. Untuk round kelima berjumlah 16 stitches atau 16 SC. Now my friend, I'm continue to make a round 6 and make a 7 single crochet and increase, repeat 2 times. Jadi teman-teman, kita buat round ke-6 ya, kita buat 7 SC, lalu kita buat increase, kita buat 2 kali yang seperti ini. So I already make a 1 single crochet and make again 2 single crochet, 3, 4, 5, 6, and 7. And make a increase. So my friend, make again 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4, 5, 6, 7, and make the last one. In the last stitch, we make an increase, 2 single crochet in a 1 stitch. So we call increase. Now, I already make a round 6 and I make a for the round 6, the total is 18 stitches. Jadi untuk round ke-6 ini berjumlah 18 SC atau 18 stitches. Now I continue to make a round 7 and make a 8 single crochet and increase, repeat 2 times. Jadi teman-teman, untuk round ke-7 ini saya buat 8 SC, kemudian buat increase, buat 2 kali yang seperti ini. So I already make a 1 single crochet and I put marker for the first single crochet and then continue to make again, make a single crochet, 2 single crochet, and 3, 4, 5, 6, 7, and 8 single crochet, and also make the next stitch, we make an increase, so I put 2 single crochet in a 1 stitch, okay? Now continue make again, one more time, like this, 8 single crochet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and make an increase for the last stitch. We put the 2 single crochet in a 1 stitch, in the last stitch, okay? And now we need to fasten off and leave a long tail for the end for sewing, okay? So, my friend, make a slip stitch to the first single crochet and cut a yarn long to sew to the head, okay? Lalu tarik keluar benangnya, teman-teman, kita tarik dan kita akan panjangin benangnya, kemudian kita akan jahit di kepalanya. Nah, I already make a 2 pieces, okay? Dan kita tinggalkan dulu. Selanjutnya kita akan membuat majel. Nah teman-teman, kita akan menggunakan benang warna putih. So we make a majel, use the white yarn and make a 6 single crochet into a magic ring. Jadi teman-teman, kita buat magic ring dulu, kemudian kita buat 6 SC di dalam magic ring. Jadi kita buat moncongnya ya teman-teman, buat hidungnya. Sorry.
6. Kemudian kita tarik benang pendeknya. Round pertama ini berjumlah 6 SC atau 6 stitches. For the first round, the total is 6 stitches or 6 single crochet. And next round, we make a round 2, we make a increase, repeat 6 times. Jadi teman-teman, untuk round kedua kita akan membuat increase ya, kita buat 6 kali. Nah, ini increase pertama sudah saya buat dan akan saya kasih penanda di SC pertama ya. Jadi ada 2 SC. Kemudian kita buat lagi increase kedua. Increase ketiga. Keempat. Lanjut lagi, teman-teman. Yang kelima. Kemudian yang keenam. Nah, ini sudah selesai. Jadi untuk round kedua ini berjumlah 12 stitches atau 12 SC. For round 2, the total is 12 stitches. Now we make a round 3, we make a one single crochet and increase, repeat 6 times. Jadi teman-teman, kita buat round ketiga, kita buat 1 SC, kemudian next stitch kita buat increase. Kita buat 6 kali yang seperti ini. Nah, saya sudah buat 1 SC dan increase, jadi totalnya ada 3. Saya kasih penanda di SC pertama ya. Seperti ini, kemudian lanjut lagi, saya buat lagi 1 SC, kemudian increase. Again, one single crochet, increase, one single crochet, increase, one single crochet, also. Make again, one single crochet, increase, sorry. One single crochet, increase. So my friend, I already make a round 3. So the total for the round 3 is 18 stitches. Jadi teman-teman, untuk round ketiga berjumlah 18 SC atau 18 stitches. Now my friend, I make a round 4, I make a one single crochet and increase, and also make a two single crochet increase, repeat 5 times, and also make a one single crochet. Jadi teman-teman, untuk round keempat ini saya akan membuat 1 SC dan increase, kemudian saya akan membuat 2 SC, lanjut lagi increase, buat 5 kali, dan yang terakhir itu saya buat 1 SC. Nah teman-teman, saya buat dulu di SC 1, kemudian saya kasih penanda, lanjut lagi increase. Nah teman-teman, buat lagi 2 SC, 1, 2, kemudian increase. Nah yang seperti ini kita buat 5 kali, jadi buat 4 kali lagi, oke? 1, 2, and increase. So this is a twice. The second time, make again, 1 single crochet, 2 single crochet, and increase. Yang ketiga, buat lagi 1 single crochet, 2 single crochet, increase, make again 1 single crochet, 2 single crochet, increase, and make 1 single crochet again for the last stitch. So total for the round 4 is 24 stitches. Jadi untuk round ke 4 ini berjumlah 24 stitches atau 24 SC. Now I make a round 5, I make a 3 single crochet and increase, repeat 6 times. Untuk round kelima saya akan membuat 3 SC, kemudian increase, saya buat 6 kali. Jadi ini 3 SC saya buat dulu dan saya kasih penanda di SC pertama ini. Oke, kemudian kita buat increase.
Nah, lalu kita buat lagi 1 FC 2 3 kemudian increase. Buat lagi 1 SC 2 3 kemudian increase. Lanjut lagi 1 SC 2 3 increase. Buat lagi 1 2 3 sorry, lalu buat increase. Lanjut lagi, buat lagi 1 SC, make again for the last one. 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, and the last stitch make a increase. So total repeat 6 times already. Okay, I'm sorry, I do it again and make again, 2 single crochet in a 1 stitch increase. For round 5 the total is 30 stitches. Okay, jadi untuk round 5 ini berjumlah 30 SC atau 30 stitches, 1 2 3 4 5. Okay, sekarang kita akan membuat round ke 6. Kita buat SC keliling ya teman-teman. So my friend, I want to make a round 6, so I make a single crochet in each stitch. So same like the round 5, the total is 30 stitches. So I put marker for to the path to the first single crochet and make again single crochet around 2. Sand in your feet, feel the breeze in the summertime, stars in the sky, one dime for the first time, moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah, no, our days will never end, yeah, no. Nah teman-teman, ini udah selesai ya, tinggal yang satu lagi. Jadi untuk round ke 6 ini berjumlah 30 SC ya. Sekarang kita akan buat slip stitch di SC pertama, kemudian kita potong benang, dan jangan lupa benangnya dipanjangi ya. So make a slip stitch and leave a long tail for sewing in the end, okay? Nah, saya sisakan benangnya agak panjang, kemudian saya potong, lalu saya keluarkan dulu benangnya. Nah, kita akan menjahitnya di sini nanti. Oke, nanti kita isi dakron, lalu posisinya kita kasih di sini. Oke, nanti saya kasih pin dulu ya. Nah teman-teman, saya sudah kasih pin ya, kita akan menjahit, dan posisinya ini the mazo. So this is a 51, so 51 right here, and the eyes between the mazo and space 1, okay, and the eyelid, okay, put 2 like this ya, yeah, teman-teman, seperti ini, 2 buka sini matanya, dan the ear di sini jaraknya, dan ini telinganya sudah saya kasih jarak juga. Oke, dan kita akan mulai menjahitnya ya teman-teman. Nah, perhatikan ya, saya akan menjahitnya. Nah teman-teman, sebelah sini sudah saya jahit telinganya, dan saya buat contoh yang untuk yang sebelah sini ya teman-teman, perhatikan. Jadi ini kita sudah kasih pin, kita langsung jahit saja. Pinnya kita buka.
dari sini kita mulai menjajah, kita masuk ke stage-nya. Berikutnya. Untuk telinganya tidak bisa pakai lem ya teman-teman, harus kita jahit sendiri ya, karena kalau ditempel itu kurang bagus dan tidak mudah, bagusnya kita jahit sendiri. Kemudian kita lanjut ke sini ya, di ujung. Kita kembali ke atas lagi. Sorry, saya terlepas. Nah, kita kembali ke sini lagi. Kita akan menjahit bagian sini ya, teman-teman. Oke. Lihat kamera jadinya posisinya saya tidak tahu. Ini kita lanjut lagi sampai selesai. Goyang kameranya. Dan ini posisinya seperti ini. Oke, tinggal satu jahitan lagi. Kita akan merapikannya. Di pojok sini ya. Terakhir, dan ini kita akan keluarkan bersamaan dengan yang sebelah kiri, telinga yang sebelah kiri. Oke, ini, dan kita akan tarik lagi. Kita potong ya teman-teman benangnya. Kita ikat jadi satu supaya nanti dia tidak terbuka, tidak mudah terbuka. Langsung kita tarik ke dalam saja ya, benangnya simpan ke dalam. Oke, dan ini telinganya sudah selesai. Selanjutnya teman-teman saya akan menjahit lagi ini majelnya ya. Kita langsung jahit majelnya. Untuk majelnya nanti akan kita isi dakon. Jadi kita mulai dari sini di round ke 51 sini ya, kita mulai menjahitnya. Panjang benangnya supaya
jika kita kehabisan banyak kan lebih sulit ya, dengan kelebihan dikit tidak mengapa. Oke, okay? Kita jahit dari di badannya dulu, kemudian di moncongnya. Jahitnya mungkin video yang sebelumnya juga sudah pernah saya buat ya, cara menjahitnya sudah ada, caranya sama saja. Sorry. Jahit sampai di sini ya. Nah, ini kita terus menjahitnya ya. Jangan dikunci semua ya teman-teman, jangan, maksud saya jangan dijahit semua ya. We want to put the fiber free, so don't show all the nice the module. We'll be right back.
Viva Feel to the Motel. We close it. Nanti kita tambah lagi ya teman-teman moncongnya, maksud saya dacronnya, biar kelihatan lebih moncong hidungnya. Saya rasa sudah cukup ya, dacronnya kita isi biar kelihatan hidungnya besar. Teman-teman sudah selesai moncongnya, dan kita tutup lagi di akhirnya. Ini kita buat satu stitch lagi, lalu ke belakang ya. Oke, ini sudah selesai, kita keluarkan saja ke atas lagi. Kita potong dulu benangnya. Oke, sekarang kita akan menjahit di sini mata dan lainnya, tapi saya akan lanjutkan lagi ya teman-teman di part berikutnya, yaitu kita akan jumpa lagi di part we continue to make round 7. So this is not finished yet, so I'm still want to make a nose. Okay, and continue to the next part 7. Thank you very much. Happy watching. Mucho gracias. Stay healthy. And bye-bye. Sampai jumpa.